Kalau mau makan buahnya, pute adalah sebutan untuk monyet ekor panjang di daerah kami, teman. Di hutan belakang desaku memang banyak dijumpai monyet ekor panjang seperti ini, teman. Apalagi saat sedang musim kemarau seperti sekarang ini, banyak kelompok monyet turun gunung untuk mencari makan. Musim kemarau merupakan musim berbuahnya pohon naak. Tuh lihat, buahnya banyak bergerombol kan? Buah jenis inilah yang kami bagikan ke monyet-monyet sahabat kami. Kata ayahku, buah naak masih satu jenis dengan buah tin atau ara. Tidak, karena batang pohon yang besar dan kuat, pohon itu masuk ke dalam keluarga fikus atau pohon beringin. Jadi, gak heran kan jika nama lain si buah tin ini adalah fikus karika. Saat masih muda, si buah ini berwarna hijau. Namun jika matang, dia akan berubah warna menjadi keunguan, teman. Warga desa kami belum terlalu memanfaatkan buah ini, teman. Karena saat masih muda, getah buahnya cukup banyak. Tapi kalau si Bote sahabat kami, jangan ditanya deh. Mereka suka sekali memakan buah ini. Gitu dong, habiskan buah naaknya. Ada-ada saja nih si Abas. Mencari burung puyuh sampai harus sembunyi dan mengendap-endap seperti ini. KUU atau si burung puyuh liar memang banyak dijumpai di tempat kami. Warga desa pun banyak yang memelihara untuk diambil telurnya. Termasuk sahabatku si Abas ini. Meskipun kecil, namun burung puyuh larinya cukup kencang juga loh. Jadi kalau berhasil lepas dari kandang, akan susah ditangkap kembali. Aha, ini dia yang sedari tadi kami cari. Asik, aku berhasil menangkap satu nih, Bas. Tenang Abas, satu lagi pasti tertangkap. Burung puyuh sangat populer di tempat kami. Karena banyak yang mencari telur burung ini untuk dimakan. Pindahin hari ke munasi laba dan air mati bau kan Pak Ure. Iya. Oh, makin baik berlaba. Coba. Nah, Abas, sekarang jaga baik-baik ya burung puyuhnya. Jangan sampai lepas lagi.
Kalau pakai kayu sepanjang ini, petik biji kapuknya bisa menjadi mudah kan? Pohon kapuk yang termasuk ke dalam jenis tanaman tropis ini memang banyak tumbuh di desa kami. Jika sudah tua, serat dari biji kapuk biasa dipakai untuk mengisi kasur ataupun perlengkapan tidur. Ingat, serat kapuk beda loh dengan kapas, karena jenis tanamannya pun berbeda. Sementara itu, daun dan bijinya yang masih muda bisa diolah untuk dimasak menjadi sayur. Biji kapuk muda atau waringidori ini rasanya enak loh teman. Gak percaya? Ayo ikut kami. Kami kelam pernah main jir. Main. Apa? Main. Apa? Main. Kak Gugon saringnya. Main. Tadi pernah main. Sarungnya hidup loko rauta. Gugon cara tahu teh. Mayo. Cara makannya seperti ini teman. Belah dua buah kapuknya. Tusuk-tusuk hingga berlubang, baru tambahkan asamnya. Tahu nambah. Caru gini. Cara makannya memang tusuk-tusuk seperti ini teman. Rasanya. Mantap. Di tempat kalian ada juga pohon kapuk. Kapan-kapan kalian harus coba juga nih makan biji kapuk seperti kami ya.